Assalamualaikum korang, selamat datang ke Koko Cik Channel. Hari ni Cik Kiha nak share sikit berkaitan tentang rupanya Siti Sarah ada abang. Pendedahan kisah abangnya yang hampir hilang nyawa. Jeng jeng jeng. Mungkin ramai yang tak tahu, bukan je Allahyarhamah Siti Sarah je yang kena COVID-19 sebelum ini, tapi macam tu juga dengan abang kandung dia, Ahmad Firdaus Wang, yang pernah masuk ICU dan kena tidur sama macam Sarah untuk bagi paru-paru berehat. Dan perkara ini dikongsikan adik ipar dia Shuaib sendiri waktu tu dalam IG dia. Assalamualaikum semua. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Baru dapat panggilan bahawa abang ipar saya dimasukkan ke ICU. Saya mohon mendoakan Ahmad Firdaus Raisuddin diberi kesembuhan segera. Amin ya Rabbal Alamin. Doktor hendak rehatkan paru-parunya. Sebelum ditidurkan, paras oksigen adalah 95%. Bukannya je, sebab Firdaus juga kena jangkitan yang sama walaupun dah kena kuarantin dekat rumah untuk 8 hari sebelum tu. Kemudian lepas sembuh, Firdaus buat permohonan maaf terbuka untuk semua frontliners yang bertungkus lumus nak selamatkan rakyat Malaysia dari COVID-19. Dalam live Facebook dia, Firdaus beritahu yang sebelum tu dia sebenarnya pengikut anti-vaksin. Pada mereka yang pernah tulis pembunuhlah apalah, saya mohon maaf banyak-banyak pada doktor dan berterima kasih. Mereka bertungkus lumus menyelamatkan nyawa saya ni. Frontliners yang jaga saya di ICU. Yang kita kata nurse tu nak bunuh kita, itulah bila dah kena baru tahu. Baru rasa teruklah kita ni menyebarkan benda yang tak benar, tak baik. Padahal dorang yang tolong kita. Okeylah korang, tu je yang Cik Kiha nak sharekan kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.